Halo guys, selamat kembali bergabung di channel Gager 263. Di video kali ini saya akan melakukan pentrakingan untuk satit Korea 17 KU Band. Seperti sahabat ketahui bahwa pada video saya sebelumnya sekitar berapa bulan yang lalu itu saya sudah men-tracking satit Korea 17 KU Band ini namun setelah berapa bulan ini saya belum pernah mengupdate siaran yang ada di satelit Korea 17 ini maka saya kali ini akan melakukan pentrackingan ulang dan sebentar saya langsung uh, scan untuk mendapatkan siaran-siaran TV dari negara Filipina yang ada di satelit Korea 17 KuBen ini. Oke okay guys, saya sudah berhasil melok satelit ini dengan sinyal intensitas 81% dan sinyal kualitas 77%. Dan ini sangat baik sekali. Dan seperti sahabat lihat tadi, saya men-tracking-nya menggunakan Satfinder. Jadi untuk ujung daripada kabel ini, saya akan sambung, sambungkan ke kabel yang menuju ke dalam rumah. Saya sekedar menumpang di sini, daripada sambungan kabel di satelit Telkom 4. Saya coba mencopotnya dulu, nanti setelah selesai saya mengupdate siaran yang ada di satelit Korea 1 juga ini, saya akan sambung lagi pada satelit Telkom 4. Karena di sini saya men-tracking satelit ini bersifat sementara, bukan. Uh, selamanya ya saya sekedar hanya mau mengetahui hasil daripada satit korea 1 juga uben ini jadi uh, ini sementara sehingga kabelnya juga saya tidak rapikan seperti itu guys dan setelah saya menyambung kabelnya, sinyalnya di receiver langsung mentok seperti yang ada di layar monitor saat ini yaitu sinyal intensitas dan sinyal kualitasnya 81 berbanding 77%. Oke, jadi eh, pertama-tama saya akan coba menggantikan nama satelit yang saat ini yaitu AsiaSat 7 KUben-nya sebenarnya ini bukan Asia 17 KUben, ini salah. Sebenarnya Korea 7 KUben. Jadi uh, saya sebentar akan menggantikan nama dengan Korea 17 KUben, nama satelitnya ya. Karena ini bisa mengelirukan uh, kita semua. Oke jadi pertama-tama saya langsung masuk ke menu dan saya akan mengubah nama satelit Asia Sat KU Band. Saya tukar ke Korea 17 KU Band yang berada di garis bujur 115 bujur timur. Setelah saya melakukan uh, tukar nama satelitnya, saya akan langsung melakukan scan Tapi sebelum saya melakukan scan Siaran yang ada di, di Dalam receiver Rekomendasi Nin Media ini Saya hapus kesemuanya terlebih dahulu Agar nanti saya melakukan Scan tersebut Siaran yang ada di dalam receiver ini Cuma milik uh, Siaran TV Daripada Satid Korea Sat 7 ini Sehingga memudahkan saya untuk uh, mengetahui kira-kira berapa channel yang bisa kita temukan di di Korea 17 uben ini dan uh, seperti sebelumnya saya sudah tahu ya bahwa siarannya di sini itu berlogo berlogo dolar semua atau berlambang dolar semua. Jadi uh, saat ini saya fokus pada siaran FTA. Apakah uh, Selama ini karena ini sudah lama ya, saya pernah men-tracking satelit ini, maka mana tahu eh, sudah ada update terbaru ada siaran TV yang TV yang disiarkan secara FTA. Saya juga belum tahu, maka saya akan melakukan scan dan nanti kita akan sama-sama melihat hasilnya apakah ada siaran-siaran TV FTA ataupun tidak. Oke guys, jadi uh, sebelum saya membuka siaran TV yang ada di sini, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share, dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar Anda tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Oke okay guys, jadi sepertinya siarannya berlogo dolar semua. Belum ada satu pun siaran FTA yang saya temukan di sini. Tetapi harapan saya mudah-mudahan ada siaran FTA tersedia di sini. Sepertinya tidak ada siaran FTA di sini. Oh ada ya, ada satu channel, namanya One-Sek Channel. Ini bisa kita nonton secara FTA di sini. Sepertinya cuma hanya ada satu channel yang disiarkan secara free to air. Oke guys, saya rasa video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya Anda menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen dan share dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar Anda tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Bagi sahabat yang mau mencobanya, silakan bisa saja men-tracking satelit Korea 17Kuben ini untuk melihat siaran televisi dari negara Filipina. Oke okay guys, see you there.